Kawi, mesin kamu parah loh, temperatur rusak, kulitnya rusak. Yakin kamu bisa masih pakai ini? Bisa, Cici Mei. Nah ini udah first crack Cici Mei. Ya sebentar lagi udah mau matang. Yakin bisa dengar bunyi cracknya? Mesin kamu bising banget loh, aku gak dengar apa-apa. Bisa, nah ini udah matang. Ya karena kita udah terbiasa roasting sih, Cici. Not bad ya, tapi kita roasting agak kurang konsisten. Memang kalau mesin sih memang masih kelemahan kami lah, Ci. Cuman kita punya visi ya, dalam 3 tahun ya, kita akan punya mesin probat. Nah, rencana kita sih, kita memang mau masuk ke Jakarta, mau bersaing dengan roastery-roastery yang lain gitu loh, Ci. Yaudah, ntar 3 tahun lagi aku mau datang lagi lihat. Aku mau lihat roastery lain dulu. Cici Mei, sebelum Cici Mei pergi, itu gimana caranya ya saya bisa improve sehingga saya bisa segera berbisnis dengan Cici Mei gitu? Gak ada. Aku pesen gaya roasted kopi fresh kilo untuk dikirim ke Singapura, kapan bisa siap? Yang benar Cici Mei. Nggak percaya, aku cancel ya. Jangan. 2-3 hari udah bisa siap ya Cici Mei ya. Awas kalau tidak konsisten ya. Oke. Cici Mei, aku mau tanya sesuatu ya Cici Mei ya. Dulu kan mesin saya belum begitu bagus, bising gitu ya. Terus roastingan saya juga tidak bagus, tidak konsisten. Nah, kenapa Cici Mei beli dari kita ya? Aku beli karena kamu Kawi, I see something in you.